Pemerintah Kota Sibolga laksanakan Natal Oikumene tahun 2018 yang dipusatkan di lapangan Simaremare Sibolga, Sumatera Utara. Perayaan Natal Oikumene tahun ini mengambil tema Yesus Kristus Hikmat bagi kita dan subtema Melalui Hikmat Yesus kita sambut Pesta Demokrasi tahun 2019 yang aman dan damai. Serta menghadirkan pengkhotbah Bishop Darwis P. Manurung yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PGI Wilayah Sumatera Utara. Perayaan Natal Oikumene tahun ini diawali dengan prosesi antara lain karnaval mobil hias dari gereja-gereja yang ada di kota Sibolga dan prosesi umat. Ketua Panitia Natal Richard Pangaribuan mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan umat Kristiani yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Sementara Wakil Wali Kota Sibolga mengatakan bahwa Kota Sibolga adalah kota kaum dan perkat umat beragama lainnya. Perayaan Natal Oikumene tahun 2018 kali ini dihadiri oleh Forkopimda Kota Sibolga dan dimeriahkan oleh kidung pujian dari anak-anak dan umum. Sibolga Kota Resort Sibolga 2. Selanjutnya Perhalado HKBP Sibolga Julu. HKBP Sibolga Baru. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.